Nah, sedulur, jumpa lagi di channel Lopan Sibolang. Nah, kali ini saya mengajak sedulur untuk menyambangi tempat wisata yang dulu sempat viral tapi sekarang terbengkalai dan konon katanya angker sedulur. Nah, tempat wisatanya itu Gua Kiskendo yang terletak di Desa Trayu sedulur. Nah, seperti apa? Terus ikuti perjalanan saya sedulur. Nah, seperti apa sih Gua Kiskendonya? Yuk ikuti terus saya sedulur. Nah, ini sedulur, masuk gua 50 meter ke arah sana ya. Nah, ini sedulur yang suka berkemah, ini juga ada arah ke bumi perkemahan di sana ya. Nah, saat ini saya akan mengajak sedulur untuk ke arah gua. Nih, arah masuk ke Gua Kiskendo sedulur. Dengan view perbukitan yang sangat indah sekali nih sedulur. Bisa dilihat nih sedulur. View-nya langsung perbukitan dan sawah di sana ya. Wow, mantap sekali nih sedulur. Nama Gua Kiskendo ini diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana ya sedulur, yakni Kiskendha. Kiskendha adalah nama salah satu kerajaan dalam kisah Ramayana. Kerajaan ini dipimpin Sugriwa, raja kera yang merupakan seekor wanara, manusia berekor monyet. Patih dari kerajaan ini adalah Hanuman yang terkenal cerdik ya sedulur. Gua Kiskendo di Kendal ini lantas dikaitkan sebagai lokasi pertempuran kala Sugriwa berseteru dengan kakaknya, yakni Subali. Namun kebenaran kisah gua di Kendal sebagai lokasi pertempuran dua pasukan kera ini masih diragukan ya sedulur. Terlepas dari cerita rakyat yang melekat, Gua Kiskendo ini menjadi salah satu wisata alam andalan Kendal ya sedulur. Namun gua di Desa Trayu Kecamatan Lembangan ini masih relatif sepi. Gua ini disebut-sebut belum dikelola secara maksimal sehingga belum mampu menarik banyak wisatawan ya sedulur. Masuki lebih ke dalam gua lagi, sudah tercium bau sangat wangi sekali nih sedulur. Bau kembang-kembang, kayak kembang apa gitu sedulur, kembang melati atau gimana ya, baunya sangat wangi sekali sedulur. Kalau sedulur di sini pasti juga akan mencium bau bunga wangi banget sedulur. Entah itu bunga apa saya nggak tahu nih sedulur, tapi sudah tercium dari sini baunya sangat wangi sekali sedulur. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan aura mistis sudah terpancar dari awal kita masuk ke gua ini ya, sedulur. Masya Allah. Keren sekali ini sedulur. Dan ada juga pohon apa ini sedulur, sangat besar sekali dengan akar-akarnya yang menjulur nih sedulur. Ada juga nih sedulur tulisan jaga sopan santun sedulur. Amet sewu nggih, Mbah. Assalamualaikum. Nah, ini juga ada lorong-lorong sedulur. Nah, di sana sedulur. Sedulur nih, ada gua kempul nih, Makamun Unisula. Nah, seperti ini sedulur lorongnya. Tapi saya agak berani masuk ini sedulur karena saya bukan ahlinya ini. Cukup dari luar aja ya sedulur. Ini satu lagi juga ada sedulur. Nah, tapi saya juga agak berani masuk sedulur. Nah, seperti ini suasananya sedulur. Pohon-pohon masih rindang sekali di sini sedulur. Sangat adem. Dan akar-akar menjulur ke bawah ini sedulur. Bikin suasana jadi mencengkam ya sedulur. Pokoknya ya bismillah aja sedulur. Di sini kita niatnya baik, mengekspor alam, mengekspor keindahan gua, tidak macam-macam. Ini sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semakin ke bawah seperti ini sedulur. Jalannya juga sudah dicor ini sedulur, sudah dibikinin tangga, sudah bagus pokoknya. Nah, ini juga batu-batu besar nih. Ikuti saya sedulur mengekspor sampai ujung gua ini, dan di ujung gua itu ada aliran sungai sedulur. Nah, katanya aliran sungai ini sangat sejuk dan airnya itu sangat dingin sedulur. Nah, ini juga ada lagi gua kampret nih sedulur. Nah, di dalam satu gua Kiskendo ini terdapat beberapa gua ya sedulur. Ya, mungkin di sini sedulur. Kurang tahu juga saya sedulur. Nah, ini juga ada deskripsi guanya sedulur.
akses gua kampret masuk wilayah administrasi Desa Trayu, Kecamatan Singosari, Kendal, sedulur. Suasananya sangat sejuk sekali nih sedulur. Nah, yang suka traveling ke gua-gua atau wisata alam cocok nih sedulur. Bagi kalian saya rekomendasikan nih Gua Kiskendo yang terletak di Desa Trayu. Nah, aliran sungainya sudah ada juga dari lorong gua ini sedulur. Bisa sedulur dengar nih, aliran sungainya kan sudah terdengar sedulur. Eksotis guanya sangat keren sekali pokoknya sedulur. Nah, ini juga ada lagi sedulur, Gua Tulangan. Nah, ini Gua Tulangan. Nah, seperti itu sedulur, guanya sangat gelap ya. Dan di sekitar gua ada aliran sungainya sedulur. Bismillahirrahmanirrahim, kita kesana lagi ya sedulur, menelusuri gua sampai ke ujung.